Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Selamat tengah malam kepada geng Momok. Casey ucapkan berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey pada malam ini. Saudara, sebelum saya mulakan di sini, izinkan Casey di sini apa kata kalau sama-sama kita mendoakan semoga jiran kita Malaysia dapat pulih daripada keadaan banjir yang teruk. Ya, di seluruh negara kalau boleh saya katakan, banyak tempat yang dah pun ditenggelami air dan jalan-jalan tersekat dan setakat ini ada juga jiwa, tak ramailah tapi walaupun satu jiwa tu adalah satu kehilangan ya bagi orang yang tersayang. Jadi kita doakan semoga Malaysia tabah menghadapi cabaran banjir yang sedang berlaku sekarang ini di Malaysia. Dan daripada kami di sini di Malam Seram, kami prihatin ya keadaan banjir di Malaysia. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram pada malam ini. Kita berjumpa dalam episod tahun 2021 Malam Seram. Dan waktu sekarang lebih kurang 12.13 minit tengah malam. Selamat tengah malam kasih ucapkan kepada semua yang sedang menonton Malam Seram secara live. Mungkin di rumah, mungkin di tempat tugas, di mana saja anda berada. Terima kasih. Mungkin yang sedang menonton secara re-upload lah. Maknanya selepas live lah. Dan juga mendengar Malam Seram melalui Apple Podcast, melalui Spotify. Terima kasih kasih ucapkan kerana sudi menonton dan mendengar rancangan ini.
ini. Baik, terima kasih juga kepada anda, geng Momok Captain, Momok Sajen. Ini antara teman-teman yang telah pun melanggani konten berbayar Malam Seram dengan secara tidak langsung telah pun menyokong rancangan ini untuk terus memberikan kisah-kisah, pengalaman-pengalaman seram ada di YouTube channel Malam Seram. Terima kasih pada moderator yang bertugas. Terima kasih pada geng Momok secara amnya. Kalau sudah bersedia, saya nak kongsi kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan kisah yang pertama ini berkenaan dengan satu gangguan setelah dia menegur. Dia tegur sekali je dalam cerita ni kan. Dia tegur tu pun tak sengaja. Dia bukan macam jenis Kak Nam jenis Kak Nam. Apa tu dekat atas pokok? Dia tak ada macam tu . Dia tak sengaja lah. Kadang-kadang kita tak boleh tak boleh kawal kan. Apa tu? Macam tu je lah. Pasal kerana itulah dia telah pun diganggu. Dan inilah kisahnya kita sambung dengan rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, ni saya ternampak komen ni. Casey muka nak kena make up for live show ya. Begini. Yang pertama, inilah keindahan YouTube. Tak perlu nak make up bagai. Saya menjadi diri saya yang sebenar. Tak apalah, nampak sini hitam ke, mata saya terkeluar ke. It's about the reality. Tentang apa yang anda lihat. Jadi saya ni bukan perempuan nak makeup-makeup tak kisah. Yang penting sekali inti kisah yang disampaikan. Kalau makeup bagai dah macam TV lah kan. Paling-paling pun saya pakai bedak sejuk lah. Bedak sejuk bukan isteri saya, mak saya. Tak apa, terima kasih atas saranan . InsyaAllah satu hari nanti saya pakai bedak. Nanti saya jadi handsome . Okey, yang ini kisah yang saya nak kongsi. Datangnya daripada pengirim kita bernama Aisyah. Betul Aisyah. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Kisah yang nak dikongsi sama oleh Aisyah ni berkenaan dengan satu kejadian tegur. Yang mana beliau tegur. Dan pengalaman seram beliau ni, katanya saya tak sengaja ke si. Saya cuma tercakap kemudian saya diam. Saya tak ulang-ulang lagi apa yang saya ternampak. Jadi inilah pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan ketika saya berada di rumah saudara saya di Temeloh, Pahang. Kisahnya begini. Waktu tu saya sedang berdiri dekat tingkap rumah saudara saya yang terletak di Temeloh. Jadi sedang diri dekat jendela, dekat tingkap, saya tengok dekat luar rumah yang gelap. Tengok kiri, tengok kanan. Jadi tiba-tiba saya ternampak sesuatu, Casey. Saya nampak ada benda putih. Betul-betul dekat celah pohon, tidak jauh daripada rumah saudara saya. Saya pun menegur Casey. Saudara saya waktu tu sedang sibuk tengok handphone. Jadi saya cakap, apa tu? Itu saja. Kemudian saya teringat, aku ni main tegur pula. Saya pun taklah ulang-ulang lagi sampailah saudara saya dengar tak. Saya cuma cakap sekali je, apa tu? Itu memang Casey, saya tak sengaja tercakap. Walaupun tidak sengaja, itu dah kira sebagai menegur. So, saya pun beredar daripada tingkap. Saya duduk dekat ruang tamu dan bersama dengan keluarga. Duduk, borak-borak, ketawa dan terlupa tentang teguran saya tadi pada makhluk putih yang ada dekat kawasan luar rumah saudara saya di Temeloh. Jadi malam tu kami bermalam di sana selama 2 malam, Casey. Itu adalah malam yang pertama. Saya dengan saudara saya tidur sebilik. Ibu saya dengan ayah saya tidur sebilik dan kedua orang tua saudara saya iaitu makcik dan pakcik saya tidur sebilik. Jadi dekat rumah saudara saya ni ada 4 bilik tidur. Satu lagi bilik tidur tu sebenarnya di
diberikan pada saya. Tapi saya ni jenis penakut nak tidur seorang. Saya tidur dengan saudara saya. Dah banyak kali pun datang sana, memang selalu tidur dengan dia. Jadi Casey, apa yang berlaku, saya pun pada malam tu duduklah. Sebelum tidur tu kan kita duduk berborak, bercerita, tengok IG, kemudian ketawa, dan akhirnya dah masing-masing penat, letak handphone tepi nak tidur. Apa yang terjadi, tiba-tiba Casey, saudara saya tengah tidur, saya tengah tidur, dan kami berdua dengar dengan jelas suara seperti orang beri salam, dan suara dia tu amat menakutkan. Jadi anda bayangkanlah, ya, di Temerloh Pahang, mungkin dah lewat tengah malam, tengah nak tidur ni, dengan bunyi cingkrik kan. Tiba-tiba dah lah, aku penat lah, nak tidur lah. Saudara saya pun lah, aku pun nak tidur lah. Letak handphone tepi, kami duduk baring lah. Tengah baring dekat atas katil ni. Tiba-tiba dekat tingkap, dua-dua dengar. Assalamualaikum. Kesih, waktu tu kami hanya dengar sekali saja orang beri salam dengan nada suara yang amat menyeramkan. Saya pandang ke arah saudara saya. Saudara saya pun pandang ke arah saya. Kami berdua terus lompat dari katil, keluar dari bilik, ketuk pintu bilik ibu bapa masing-masing. Saudara saya ke sebelah kanan, saya ke sebelah kiri. Tuk 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 tuk. Ibu, ibu, ayah. Tuk 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 tuk. Mereka berdua buka pintu. Kecoh ke si malam tu, tanya, "Eh, kenapa ni? Kenapa ni? Ada orang dekat tingkap. Ada orang dekat tingkap." Oh, malam tu rumah kami kecoh. Ibu dan ayah saya pergi ke bilik kami, begitu juga pak cik dengan mak cik pergi ke bilik kami, buka tingkap ke si. Bila buka tingkap, tengok luar tak nampak apa-apa pun. Casey memang tak nampak apa-apa. Dan kemudian pak cik saya tanya, "Apa yang berlaku ni?" "Tadi kita tengah nak tidur, dengar orang beri salam dekat tingkap bilik ni." Kemudian pak cik saya kata, "Alah, tak ada apa-apalah tu. Ada saja dia nak singgah tu. Kau jangan jawab pula salam dia. Kang dia masuk rumah ni nanti," kata pak cik saya. Kesi, saya dengan saudara saya masing-masing takut nak tidur bersama, kita akhirnya tidur di bilik ibu bapa masing-masing. Pengalaman malam tu telah mengingatkan saya, walaupun saya ni tidak menegur secara direct, saya tertegur dengan cara tak sengaja, benda tu tetap datang untuk mengganggu sebab kita dah nampak dia. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, itu dia kisah daripada pengirim kita, ya, Aisyah, yang berkongsi satu kejadian seram dalam rancangan Malam Seram. Wah, kisah Aisyah tadi walaupun singkat, tapi kalau kita cuba memahami kisahnya, memang seram lah. Assalamualaikum. Dia beri salam macam tu, Saya rasalah bunyi dia macam tu, Saya cuba je lah bunyikan. Okey, seterusnya, yang ini kiriman daripada pengirim tentang, okey, cerita macam ini kadang-kadang bila baca ni rasa marah kan. Dan lazimnya kita dengar cerita ni berlaku pada orang Melayu lah kan. Ini kiriman selanjutnya ini datang daripada seorang pengirim dari Malaysia yang hanya ingin dikenali dengan nama samaran. Casey boleh panggil saya Mary, bukan nama sebenar. Saya ini adalah warga negara Malaysia berbangsa Cina dan suka mendengar rancangan Casey Malam Seram. Saya nak berkongsi satu kejadian, Casey. Ini berkenaan dengan sihir. Kalau selalu dalam rancangan Casey, nanti ada sahaja yang cakap, orang Melayu ni kalau tengok orang Melayu lain maju, dia sihir. Saya rasa Casey statement tu berlaku pada semua bangsa, semua masyarakat. Ada macam tu. Ini kejadian ketika ayah saya meniaga. Tapi bukan di Malaysia, Casey. Dia meniaga di Thailand.
Ayah saya, kata Mary, adalah orang berbangsa Cina Thai yang menetap di sana, dan ibu saya adalah orang warga negara Malaysia. Jadi bila ibu berkenalan dengan ayah, ibu telah pun pindah ke Thailand untuk beberapa tahun sebelum kembali ke Malaysia dan menetap di sini secara sepenuhnya. Jadi inilah pengalaman yang berlaku di Thailand ketika ayahnya berniaga adalah yang tak puas hati, mata merah, dan ini kisah pengalaman yang nak disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah daripada Mary yang mana beliau ketengahkan kejadian ini tentang sihir. Siapa kata orang Melayu saja yang ada sihir? Ayah saya ni adalah warga Cina dari Thailand. Memang jarang-jarang ada orang Cina di Thailand, Casey. Tapi ayah saya memang dibesarkan di sana. Saya ni adalah warga Malaysia. Ketika ayah saya berniaga di Thailand, banyak juga cabaran yang dihadapi. Waktu tu saya masih belum ada lagi lah. Sebab waktu tu ayah saya belum lagi berkenalan dengan ibu saya. Dia masih lagi single dan dia juga baru saja mulakan bisnes. Cerita ini diceritakan pada ayah kepada saya dan ibu. Bila dengar rasa marah ke si. Manusia ni tak kisah pun jenis Melayu ke, Cina ke, India ke, Thailand ke, asalkan manusia ada perasaan tamak, dia akan buat apa dia nak. Jadi ayah saya ni meniaga kecil-kecilan dulu sebelum dia terus membangunkan bisnesnya sehingga ke hari ini. Dia telah pun terkena perbuatan sihir. Casey, kalau cakap tentang sihir-sihir daripada Thailand ni, jangan dibuat main, Casey. Ayah saya kata dia tak boleh tidur malam, akan datang benda tu, ketuk pintu dan masuk terus dalam rumah. Yalah, ayah saya ni tidak ada pegangan agama pada waktu itu. Ya, dia ni seolah-olah macam free thinker. Jadi rumah dia pun tak ada pagar lah. Benda tu boleh masuk ke si? Kata ayah, selepas dia buka bisnes lebih kurang dalam masa 2 bulan ke si, mulalah benda-benda pelik berlaku dekat luar rumah. Pada mulanya terdengar bunyi orang panggil nama dia, kadang-kadang orang ketuk pintu, dan pernah sekali tu orang ketuk pintu rumah dia. Yang buka pintu adalah ibu. Kemudian ibu dia terima barang sesuatu daripada seorang wanita yang berpakaian serba hitam. Wanita tu serahkan barang tu pada ibu. Ayah saya lah, itu nenek saya, pegang barang tu, terpekik dan terus pingsan depan rumah. Ayah pada waktu itu yang berada dalam bilik terus lari keluar melihat keadaan ibunya, nenek saya, yang terbaring di atas lantai dengan satu kotak yang ada di hadapannya. Apabila diangkat nenek untuk disedarkan kembali dan mereka cuba membuka kotak, dalam kotak itu berisi barang-barang sihir, antaranya seperti kepala seekor ayam hitam dan banyak lagi benda-benda yang berlaku. Yang paling dahsyat, Casey, apabila ayah saya ni terkena gangguan di kedainya. Kedai yang dibuka ni adalah kedai pakaian, Casey. Menjual pakaian dan menjahit serta alteration. Jadi kedainya pada mulanya bila dia buka tu banyak juga pelanggan ke si? Pelanggan-pelanggan yang datang, yang membeli. Tapi lama-kelamaan pelanggan-pelanggan semua tak datang lagi. Ayah saya rasa pelik. Kenapa agaknya tiba-tiba pelanggan hilang dalam sekelip mata? Dipendekkan cerita, ayah saya pernah terjumpa salah seorang daripada pelanggan dan pelanggan itu mengatakan material yang ayah saya gunakan tu tidak begitu baik. Bawa balik rumah pakaian semua koyak selepas dicuci sekali saja. Jadi ayah saya rasa pelik dan kemudian cubalah mengambil pakaian dan basuh, tidaklah seperti yang dikatakan oleh pelanggan berkenaan. Ayah saya telah pun mendapatkan khidmat seorang Sami untuk datang dan Sami itu mengatakan ada orang meletak sihir di kedai ayah saya. Waktu tu ayah saya rasa buntu dan bingung, terus meminta tolong pada Sami supaya dapat bersihkan kedai. Ayah saya kata pada Sami, sekiranya
kalau Tok Sami ini boleh membantu menyelesaikan masalah ayah saya iaitu disihir. Dan diceritakanlah dekat Tok Sami ini, sampai dekat rumah ibunya terkena sihir, dekat luar rumah orang panggil-panggil nama dia, ada orang datang ketuk pintu waktu malam, semua diceritakan. Dia kata kalau Atok Sami boleh tolong saya, saya akan beragamakan agama Tok Sami. Itulah niat ayah saya, Casey. Jadi Tok Sami kata boleh, aku boleh bantu kau, tapi kau mesti tepati janji untuk beragamakan agamaku. Jadi akhirnya Tok Sami itu telah pun membantu ayah saya untuk bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan dua minggu, malah nak dekat Casey, nak dekat 6 bulan. Tok Sami itu datang dan bantu ayah saya. Pada malamnya Tok Sami ada pasang orang-orangnya untuk melihat. Sememangnya ada orang-orang datang dekat kedai ayah saya dan taburkan barang-barang Casey. Dapat ditangkap dan kemudian Tok Sami telah pun membantu selepas 6 bulan ayah saya akhirnya mempunyai pelukan agama dengan bantuan Tok Sami. Selepas itu barulah ayah berjumpa dengan ibu saya di salah sebuah temple, salah sebuah kuil di Thailand. Waktu tu ibu saya telah pun ke sana untuk melakukan satu upacara sembahyang dan situlah mereka berjumpa. Dan dari situlah mereka telah pun menjalin perhubungan sehinggalah mereka berumah tangga sampailah sekarang hari ini. Saya rasa kalau nak cakap tentang bangsa yang ada sihir menyihir ni, kesemua bangsa ada. Pada saya, tidak baik kalau kita katakan hanya bangsa Melayu, sebab orang Thai, orang Cina, orang India, semua ada cara mereka untuk menjatuhkan orang lain kerana mereka cemburu. Sekian, terima kasih daripada Mary, pengirim kisah malam seram. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah daripada Mary, bukan nama sebenar. Katanya Casey jangan sebut nama email saya sebab itu adalah nama betul dan gunakan nama Mary sebabnya saya tak nak mungkin ayahnya get into trouble. Mana yang dikongsi tentang kiriman daripada Mary tadi itulah tentang ayahnya semasa dia belum lagi berumah tangga kan, masa tu baru mulakan bisnes, banyak gangguan di Thailand seram kisah Thailand ni. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Ini satu lagi peristiwa yang ingin saya ketengahkan kejap saya buka email yang tadi. Okey, cerita ni datangnya daripada pengirim kita yang ini. Kejap, mana pula email saya tadi? Kejap ada, sekejap hilang. Ini dia. Kejadian seram ini berlaku di Singapura. Kita daripada Malaysia pergi ke Thailand. Malam seram. Malaysia pergi Thailand. Tadi kan cerita yang pertama di Temerloh Pahang. Kemudian kita pergi ke Thailand. Sekarang kita balik ke Singapura. Ini daripada kiriman Nurjana. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nurjana. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Ini kisah yang saya nak ketengahkan berlaku dekat rumah saya di Bedok South. Beberapa hari waktu kejadian seram ini berlaku, saya balik rumah sekitar jam selepas 10 malam kerana saya bekerja kan. Dan waktu tu saya berbadan dua, Casey. Saya hamilkan anak yang pertama. Jadi walaupun hamil anak yang pertama, baru saja Casey hamil, kalau tak silap saya baru masuk nak dekat 2 bulan pada waktu itu, saya masih bekerja lah. Saya ni bekerja sebagai sales assistant, iaitu di salah sebuah kedai pakaian di Singapura. Kedai pakaian ni Casey, dia akan buat operasi daripada pagi sampai ke malam. Jadi kalau saya kena shift malam tu, kenalah balik lewat malam. Kadang-kadang selepas jam 11 baru sampai rumah, ada kalanya selepas jam 10, tengoklah berapa awal saya boleh pulang. Kata Nurjana, waktu saya nak pulang ni,
Ini satu kejadian yang pernah berlaku. Saya tersilap sendiri kerana saya ambil shortcut. Jadi bila ambil shortcut ni, saya terpaksa jalan di atas rumput kan. Tengah jalan-jalan atas rumput nak balik rumah, tiba-tiba saya tertendang dan terlangkah sesuatu. Sebab malam tu saya balik jalan terus, jalan dekat atas rumput dalam keadaan sedang hamil, Casey. Tengah jalan-jalan-jalan-jalan, tiba-tiba alamak, apa yang aku tendang ni? Saya langkah, saya tengok, saya tertendang sesuatu. Saya rasa ini macam tempat sembahyang, kalau tak silap saya. Saya pun rasa resah dan bimbang, Casey. Bila saya tengok benda tu, tiba-tiba meremang bulu rumah. Saya langsung pergi ke lobi lift. Sedang tunggu lift pun bulu rumah masih meremang. Balik rumah, saya ketuk pintu ibu saya lah yang tak pernah jemu tunggu saya pulang daripada tempat tugas. Suami saya pada malam tu bekerja dan akan balik pada esok pagi. Saya sampai rumah, saya terus beritahu ibu. Kata, ibu, ada tadi... Saya kata, saya panggil diri saya No lah. Tadi No tak sengaja lah, bu. Apa kau buat? Apa jadi? No tengah jalan kat atas rumput tadi. Nak jalan shortcut. Habis tertendang. Saya cakap dengan ibu saya. Apa yang saya tertendang? Ibu saya kata, astaghfirullahalazim. Kenapa kau jalan sana, No? Kau tu tengah-tengah pregnant, tengah hamil. Kau jalan kat sana, No. Ya Allah, kenapalah banyak-banyak jalan. Dan saya cakap, Noh nak jalan dekat pathway jauh, bu. Jauh apa jauh, Noh? Tak sampailah berapa minit. Marah ibu saya. Saya hanya mampu berdiam diri. Ibu saya kata, sekarang pergi masuk toilet, kau pergi mandi. Selepas mandi, pergi ambil wuduk. Marah ibu saya. Jadi Casey, saya buatlah apa yang ibu saya suruh kan. Waktu tu, saya dengan ibu saya pun duduk dekat ruang tamu. Ibu saya ambil air, baca-baca. Dia kata dia takut ke si anak dalam kandungan, cucu pertama dia tu. Jadi saya pun minumlah air bacaan ibu. Saya malam tu tidur sebilik dengan ibu saya. Para penonton Malam Seram, alhamdulillah malam tu tak ada gangguan apa-apa berlaku. Tak ada gangguan. Dekat tingkap tak adalah bunyi orang ketuk-ketuk tingkap, bunyi dengar orang panggil-panggil saya, tak ada. Tapi masalahnya, ibu saya, kata Nur, yang mimpi. Keesokan pagi, bila ibu saya bangun, ibu saya ceritakan pada saya apa yang dia mimpi. Dia mimpi dalam tidurnya ada seorang wanita yang datang nak merampas sesuatu daripada dia. Ibu saya pada waktu itu sedang menggendong seorang anak. Anak kecil, bayi ke si. Kemungkinan besar itu adalah cucu ibu saya, iaitu anak saya. Dan wanita itu datang nak merampas bayi itu daripada ibu saya. Ibu saya mimpi kisi berterusan untuk beberapa malam. Tapi bukan berturut-turut. Kisi, alangkah sedihnya, saya ni kan katakan baru nak masuk 2 bulan pregnant. Sebelum sampai saya punya first trimester, saya kalau selalu bangun pagi pada first trimester, saya akan ada masalah yang dipanggil masalah orang hamil. Saya akan rasa mabuk, saya nak muntah. Setiap pagi confirm saya akan alami perasaan berkenaan. Casey, selepas beberapa malam, ibu saya mimpi benda yang sama. Saya bangun pagi, saya rasa macam saya punya selera makan dah berubah, Casey. Daripada pagi saya tak boleh makan tu, tak boleh bau kari. Saya rasa mual, nak muntah. Bila bangun pagi, tiba-tiba saya rasa macam, kenapa aku rasa macam segar, kuat, tak ada mual-mual . Saya ingatkan, okey ke si? Oh, mungkin saya dah berubah lah, nak masuk first trimester nak habis kan? Nak masuk second trimester. Saya cakap dengan ibu saya, ibu, No dah tak rasa mual-mual lagi, nak muntah-muntah lah. Kata saya pada ibu. Ibu saya yang bimbang. Hah? Betul ke, No? Mungkin agaknya dah habis tak? Dah tak ada lagi tak mual-mual nak muntah ni? Casey, ibu saya pada hari itu terus arahkan saya pergi check up.
Saya kata pada ibu saya, tak ada apa-apa lah, No masih boleh rasa lagi ni, macam pregnant. Tapi cuma tak ada perasaan mual. Ibu kata, tak ada, ibu nak kau pergi jumpa doktor. Casey pergi, Casey jumpa doktor, ambil urine test. Urine test, tak puas hati, ambil blood test. Doktor sahkan yang saya keguguran. Anak dalam kandungan saya tidak terus membesar dan telah pun tamat kehamilan saya. Sehingga ke hari ini, saya takkan maafkan diri saya. Kerana saya ni bersikap selfish, nak jalan shortcut sehingga menyebabkan bayi saya meninggal dunia. Cerita ni saya cerita pada kawan-kawan baik saya, kawan-kawan rapat. Semua katakan, bukan salah kau. Dah memang bukan rezeki kau nak dapat anak. Tapi saya kata, kalau misal katalah malam tu aku tak jalan dekat atas rumput tu, aku tak langgar benda tu, ibu aku tak mimpi, aku rasa aku sekarang dah ada anak dah. Casey, hingga ke hari ini, saya masih lagi mencuba untuk mendapatkan cahaya mata. Bagaimana saudara para penonton? Adakah anda rasa, kita pun tahu memang tak ada rezeki, ya, memang belum sampai waktunya, tapi adakah anda rasa ini ada kena mengena dengan Nur ataupun Jannah yang jalan di atas rumput dan terlanggar sesuatu, ataupun Casey tak ada kena mengena lah? Dan bagaimana pula dengan ibu Jannah, ibu Nuh yang mimpi datang wanita ni, seorang wanita tua yang datang nak merampas sesuatu daripada ibunya? Apa pendapat pandangan anda? Ya, sampai ke hari ini Nur tidak maafkan dirinya. Saya nak tanya anda semua, dan kalau boleh saya beri pendapat saya pada Nur, jangan salahkan diri sendiri. Kalau nak sedih boleh, kerana kehilangan seseorang kan, tapi jangan salahkan diri sendiri dan teruslah ya berikhtiar, berusaha. Semoga Nur akan diberi rezeki dalam masa terdekat ini, insyaAllah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Terima kasih Nur Jannah. Walaupun kisah tadi meninggalkan satu kesan yang mendalam, tetap anda mengambil mengambil masa untuk berkongsi ya kisah yang sedih inilah. Sebabnya tak semua orang, ya, tak ramai orang yang mampu berkongsi perkara yang membuat dia sedih. Dia rela tak nak ingat, tak nak cakap, dia simpan. Tapi anda memilih untuk berkongsi dengan yang lain supaya dapat dijadikan iktibar kisah daripada pengalaman anda. Iktibar yang kita boleh ambil di sini antaranya adalah seperti yang dikongsi dalam cerita, faham-faham saja lah iktibar yang boleh kita pelajari dari kisah Nur. Ramai telah pun berkongsi kisah yang dikirimkan oleh Nur. Saya rasa Nur janganlah salahkan diri sendiri lah. Dalam masa kurang sebelum habis pun first trimester, baru first trimester ni, pengetahuan saya lah, mungkin saya silap, belum jadi pun bayi tu, mungkin belum ada, mungkin ditiupkan roh. Kalau kita baca dari segi pada bulan keberapa kan ditiupkan roh, roh tu dah cukup sifat, dah ada tangan, kaki. Yang ini mungkin belum jadi, jadi jangan khawatirlah, ya. InsyaAllah rezeki anda akan datang nanti. Okey, kita sambung selanjutnya. Terima kasih atas kepada geng-geng momok yang sudi berkongsi nasihat dan kata-kata semangat kepada Nur. Okey, yang ini daripada pengirim kita datang. Ini daripada Assalamualaikum Casey. Mana tadi? Waalaikumsalam. Nama saya, kejap lagi yang ini, kejap lagi jangan lupa voice note ataupun panggilan telefon. Okey. Nama saya Nik Gaya. Nik Gaya, apa khabar Nik Gaya?
saya minta cucu saya kirimkan email pada KC pengalaman Nek Gayah ni sebagai seorang dulu pernah KC berkhidmat sebagai seorang tukang ubat. Tapi sekarang dah tak buat lagi dah. Kalau tolong pun paling-paling keluarga terdekat ajalah. Orang-orang kalau datang minta tolong, Nek Gayah dah tak nak lagi lah. Dah tak sanggup. Sebabnya kerja sebagai tukang ubat ni risiko dia pun tinggi kena ganggu. Ini Nek Gayah nak cerita. Dan terima kasih pada cucu Nek Gayah. Saya rasa ni email bukan email Nek Gayah eh. Sebab nama cerita Nek Gayah, email dia lain lah. Email dia adalah nama boy band K-pop daripada Korea lah. Takkan Nek Gayah minat K-pop boy band. Tengok nama Nek Gayah, email asal nama boy band K-pop mungkin gunakan email cucu lah. Terima kasih pada email cucu Nek Gayah ni yang sudi gunakan email dan kirimkan email pada KC untuk Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ada di sini berkongsi KC ni Nek Gayah ni minat kumpulan mana? Okay, saya tak nak sebut nama email panjang dia lah . Tapi nama email dia ada perkataan BTS. Takkan Nek Gayah, kalau Nek Gayah apa nama ada BTS . Kalau Nek Gayah di email, email dia adalah Hajah. Siapa kalau Gayah nama Rogaya . Hajah Rogaya. Ini ada BTS yang boy Nek Gayah minat BTS. Okey. Kata Nek Gayah, ini dululah beliau pernah berkhidmat sebagai seorang perawat tukang ubat. Saya ubatkan orang KC dekat rumah saya sendiri. Ini adalah satu perkara yang saya belajar daripada arwah bapak saya lah. Dan tolong ramai orang KC datang, lazimnya saya tolong ni, saya tolong mana yang saya boleh lah. Dan saya hanya berlandaskan pengalaman saya yang saya belajar daripada arwah bapak saya. Ada yang datang minta macam-macam ke sih? Kalau minta yang bukan-bukan, saya akan marah on the spot. Saya akan marah, saya akan sekolahkan dia. Pernah sekali itu, ini pengalaman Nek Gayah, ya. Ada pasangan suami isteri ni datang dekat saya. Ya, dia datang dekat saya ni. Dia kata, kata nenek, saya dengar maaf, dia kata makcik, saya dengar makcik ni ini dialog lah saya buat sendiri . Cuma dia kata ada pasangan ni datang dekat saya minta ni. Jadi saya tengah-tengah tu, sebelum saya beritahu anda apa yang dia minta, saya kena lakonkanlah wataknya . Makcik, saya dengar ni makcik ni handal orangnya . Dah pun tolong bantu ramai orang kan makcik? Tak adalah, makcik tak handal mana. Makcik boleh tolong mana yang patut je lah. Yang handal tu bukan makcik, Allah. Makcik bantu. Yang izinkan Allah. Contoh macam tu lah . Pasangan ni datang, terus makcik naik berang ke si marah dekat dia. Dia cakap apa? Kami dua nakkan zuriat. Dan kalau boleh kami nak anak kembah boleh tak cik? Waktu tu terus naik hantu ke si? Makcik marah. Dua-dua ni makcik cakap, korang fikir aku ni apa? Aku ni Tuhan? Sampai nak zuriat kembar bagai. Marah makcik pada pasangan tu. Terus makcik kata, keluar dari rumah aku. Jangan datang lagi. Tak tahulah lepas tu apa jadi dengan mereka. Tapi itu antara orang yang datang ke si. Dia ingatkan kita ni, ya, bomo sakti ke? Boleh kasih zuriat kembar bagai. Jadi, dan tidak terkecuali kalau makcik ubatkan orang. Yang ini ramai. Ramai datang masalah-masalah sihir. Masalah-masalah diganggu. Masalah-masalah kena kerasukan. Itu berlaku ke si. Masalahnya bila kita merawat orang yang kena sihir, kena ganggu, kita merawat dalam rumah kita ke si. Dia masuk dalam rumah, kemudian bila makcik mula baca-baca, dia mulalah menurun. Ada yang siap bersilat, ada yang siap menangis, ada yang siap terpekik. Semua dalam rumah makcik pada waktu itu.
Tapi benda ni dah biasa. Dan bila dia dah tinggalkan rumah tu, mulalah malam-malam. Nanti dekat ruang tamu, dia main kerusi, dia main TV, dia main lampu, dia main pipe air. Macam-macam benda dia main dalam rumah. Kadang-kadang ni, ialah kalau duduk dalam rumah dengan suami, sampai naik takut pada mulanya, lama-kelamaan dah biasa ke si? Dan masalahnya, bila anak-anak cucu datang rumah, kan? Semua takut nak bermalam dekat rumah Nik Gaya. Semua takut. Tahu. Sebab kalau bermalam dekat rumah Nik Gaya, adalah nanti kena. Kena ganggu, nampak kelibat, bunyi itu, bunyi ini. Makcik faham ke si? Faham sangat ini risiko kerja makcik sebagai seorang perawat dan tukang ubat. Kesi, cucu pernah datang rumah. Masuk beri salam ibu dan ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu nenek datang. Masuk. Ibu dan ayah masuk dalam. Cucu dekat luar tak nak masuk. Izwan, kenapa tak masuk? Masuklah. Nana masuk. Masuk. Cepat sini. Nenek ada mainan tau. Nenek belikan Ultraman. Zaman bila Ultraman Nenek belikan Ultraman. Kata Nik Gaya, tak nak masuk ke si? Cucu saya tak nak masuk. Menangis. Kemudian nenek makcik pun pergi ke depan. Tanya dia, kenapa tak nak masuk rumah nenek? Izwan tak suka nenek Tak, dalam tu ada hantu. Kata cucu makcik ada hantu. Jadi makcik tahu, dia nampak sesuatu, kan? Makcik faham. Dan Casey, lama-kelamaan makcik rasa benda ni telah pun membuat makcik dengan cucu agak renggang Casey. Selepas itulah makcik dah hentikan rawatan. Makcik dah beritahu sesiapa jangan datang rumah makcik lagi. Kalau nak rawat, pergilah tempat lain. Makcik dah tak sediakan khidmat ni lagi. Walaupun dah bertahun Casey dah tinggalkan Kejaya ni, tapi tetap jugalah masih ada lagi. Katanya masih ada lagi makcik nak merawat, tapi hanya keluarga terdekat. Once a perawat, always a perawat. Amboh. Makcik pergi London makcik Once a perawat, always a perawat. Jadi anak-anak akan cari saudara mara terdekat, akan jumpa dan cari. Tapi orang luar, makcik sorry lah, dah takkan bantu lagi. Sebabnya ia telah pun menjejas hubungan makcik dengan cucu-cucu. Cucu takut ke si nak masuk. Dan itulah pengalaman yang Nik Gayah nak kongsi. Harap Casey dapat ketengahkan dalam malam seram. Terima kasih kepada cucu Nik Gayah yang sudi kirimkan email pada Casey. Dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah yang dikongsi oleh Nik Gaya yang dikirimkan pada saya melalui saya rasa email cucunya lah email cucu. Dan kisah Nik Gaya ni betul lah kita nak bantu orang bantu orang. Akhirnya keadaan Nik Gaya dan cucunya agak renggang. Cucu nak datang rumah nenek pun takut kan. Bila mungkin, kemungkinan lah saya rasa bila anak-anak cakap dengan cucu mak lah, mak cakap, jom pergi rumah Nik Gaya nak. Tak nak. Siapa? Mestilah akan terkesan dengan kata-kata cucu macam tu Fuh, Nik Gaya ada Ultraman Ini zaman bila Ultraman sekarang dah bukan Ultraman lagi. Sekarang kalau nak tarik cucu, nak masuk sini masuk. Nenek ada ni. Nampak ada video BTS tengah nyanyi lagu lagu Dynamite. Cucu mesti masuk Okey, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram ataupun sini masuk rumah nenek ni ada Call of Duty. Kita akan berehat seketika. Casey kembali sebentar nanti. Mungkin akan saya ketengahkan. Kalau nak Casey hubungi anda, boleh type sekarang. Hantarkan message ke 81310287. Kalau di luar Singapura, kena type +65 81310287. WhatsApp
Casey, boleh call saya. Saya ada cerita tentang apa? Mungkin cerita tentang kena kejar ke, penampakan ni ke. Saya nak kongsi pengalaman saya ketika bekerja sebagai seorang pramugara ke. Macam itulah. Saja ringkaskan saja kisah anda tu. Dan kalau saya tengok kisah anda daripada message yang dikirimkan tu menarik, saya akan hubungi anda. Dan kalau malu nak berbual, anda boleh kirimkan voice note lah. Kalau malu nak bual secara live, kirimkan voice note. Dan pastikan kalau kirimkan voice note kepada Casey, rakaman suara tu dengar balik, jelas tak bunyi kipas ke, bunyi bising, kalau boleh lah. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Dan insyaAllah nanti kita kembali untuk berkongsi lebih banyak kisah dalam rancangan Malam Seram. Jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Di sini Malam Seram ingin menyampaikan salam takziah kepada geng Momo dan juga warga negara Malaysia yang terjejas dengan banjir yang teruk. Kita doakan semoga Malaysia dapat kembali pulih seperti sedia kala, keadaan banjir akan reda secepat mungkin dan dapat teruskan kehidupan seperti biasa. Ingatlah, ujian ini datang melanda kita. Kita harus pandai bersabar dan terus berdoa meminta kepada darinya. Dari Malam Seram, kami prihatin banjir Malaysia 2021. Cerita
cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram secara live dan kita kembali dengan kisah-kisah anda, pengalaman. Tadi lagu yang anda dengar tu adalah lagu dari nyanyian Team Talk dari Malaysia, iaitu judul lagunya adalah Ujian Insan dan kita pasti sedang diujilah, diuji dengan COVID. Masalah COVID belum lagi habis, datang pula hujan yang tak henti-henti dengan menyebabkan banjir. Jadi, dari sini kita dapat lihat benda ni kalau dia dah sedikit tu adalah nikmat. Kalau dah berterusan, dah bukan nikmat lagi, tapi ia akan menjadi satu perkara yang memberatkan. Ya, macam juga kita makan lah. Gula makan sikit, nikmat, manis, sedap. Lama-lama jadi sarat. Dapatlah kencing manis kan. Hujan kalau turun tu rahmat. Tapi kalau dah terlampau banyak sangat, jadi sarat dan berat. Iaitu sehingga menyebabkan banjir. Jadi dalam hidup ni, dari sini kita dapat tahu semua dalam kesederhanaan tu adalah memadai lah. Okey, di sini saya nak kongsi kisah-kisah selanjutnya. Sebelum saya mungkin kongsi kisah, saya nak hubungi geng momok yang ini. Kiriman daripada KC telefon saya. Saya ada pengalaman. Saya suka kisah macam ni. Saya kisah saya diganggu sewaktu saya bekerja di sebuah hotel. Jom kita call sekarang Kisah gangguan di sebuah hotel. Hello. Ini ada masalah ni kalau reconnecting ni. Hello. 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 Yeah, hello. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Hello. Hai, siapa bercakap ni? Boleh dengar? Saya Aiman. Aiman. Okey, Aiman panggilan dari dari mana ni? Dari mana? Dari Seremban. Seremban. Okey, orang Seremban. Seremban. Jadi Aiman, jangan anda dengar di YouTube sebab lambat sikit YouTube punya respon. Anda dengar melalui telefon Dan Aiman, sebelum tu bagaimana keadaan anda, tempat anda, banjir atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita doakanlah pada yang dilanda banjir itu dapat diringankan beban Jadi Aiman, kisah anda kata dulu anda bekerja di sebuah hotel apakah kisahnya? Silakan. Kami ada shift malam. Shift malam, okey. Kami ada shift malam. So, kes kami ni dah lama dah ada orang kongsi. So, saya bagi gambaran sedikit lah. So, sebenarnya bekerja di di restoran. So, di restoran tu kat tengah-tengah dia tu macam ada satu apa ni dipanggil tempat buffet lah, buffet. Okay, buffet. So, jadi dekat situ dia tu, dia ada satu section A, section B dan section C. Tapi kebiasaan ni yang diganggu section B lah. Sebab dia dekat situ ada satu pokok buntu. Memang seram tu. So, sebenarnya masa tu saya ada seorang. Saya memang akan ada budak seorang, waiter seorang kat depan. And then seorang kat dapur lah. So dia orang akan masak, dia orang akan apa semua lah. So memang time tu masa dia seram. Dalam pukul 3 pagi ke 4 pagi dia kurang. Time tu kasi, saya memang dah tengok lah pada setiap session tu dah set. Memang dah, kami dah cantik setkan apa semua lah. Tapi kasi, sebelum saya dah siap kerja tu, saya patah, saya pusing, saya tengok ada satu meja tu bersepah kasi. Oh, bersepah, bersepah maksud kan? Anda kata satu meja tu bersepah tu, itu bersepah kerana selepas orang makan bersepah ke atau macam mana? Tak ada. Memang clean apa semua, tapi set yang kami buat tu bergabung. Oh, okay. Jadi macam yang tidur tu, tidur-tidur macam tiba-tiba bergabung lah. Tak, kedudukan dia dah tak betul apa semua. So, saya ingat saya tak betul kan? And then saya ternampak lah
ada yang kurang dekat situ. Hmm. So jadi saya pun pernah ambil dekat section dekat section B. So dekat section A tu kan. So saya pusing balik, saya tengok dah okey semula. Oh. Dah balik semula dah. Mula-mula nampak bersepah eh, sudu garfu yang ada dekat meja tu, mungkin ada tisu yang diletakkan. Macam sebelum ni diletak dengan betul lah. Tengok, alamak, siapa yang sepahkan sudu garfu ni dekat atas meja? Jadi nak betulkan, awak buat benda lain, pandang balik, sudu garpu tu semua dah okey eh. Okey. Saya pun macam apa ni, ingat mimpi ke apa kan. So saya tanya lah kawan-kawan saya. Memang tak kadang-kadang ni orang lepak kat luar apa semua. So pernah lah satu kes tu jadi ni, jadi saya beritahu lah satu kes ni. Orang saya lepak kat luar, opok. Dan dia nak letak opok, dia tadi lah dia punya lighter dia. Tapi kan mana macam dia lah, tak tahu lah orang time tu saya tak ingat apa dia orang tu. Dekat luar tu. And then dia masuk balik, dia terlalu sebab dia terlalu nampak lighter dia orang tu. Itu memang dia tahu bagi nampak yang bertinggi lain, yang lalu lalang lain. Jadi terima kasih sudi berkongsi kisah anda ya, dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, seterusnya tadi ada mungkin sedikit akhir-akhir tu sound dia tak jelas eh. Tadi saya, kalau saya dengar tak jelas tu, lazimnya kalau saya dengar, saya akan cubalah beritahu anda sedikit sebanyak jalan cerita. Tadi saya cuba ulang lagi apa yang diceritakan. Harap anda faham kisahnya tentang gangguan berlakulah di sebuah restoran dekat sebuah hotel ni yang diceritakan oleh Afiq awal tadi. Baik, yang ini kisah yang saya nak bacakan. Ini datang daripada pengirim kita yang bernama Teng-Tereng. Mana tadi jap email saya? Okey, ini betul lah ni. Saya rasa betul kisah ni eh. Kadang-kadang saya dah buka ni, tiba-tiba dia macam terputus eh. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah ni. Daripada assalamualaikum, dia kata ni eh, email dia tulis YEB Tuan Haji KC. Ya, yang pertama saya sekali saya belum pergi haji, insyaallah doakan eh pergi haji. Dan YEB yang amat berhormat eh. Saya rasa YEB itu bukan, kalau untuk saya bukan amat berhormat lah, yang amat berhantu. Ya, yeah. Saya katanya Mantoya bukan nama sebenar, berasal dari Ulu Tiram Johor. Saya ini geng momok Captain Junior pasal baru setahun jagung. Terima kasih ya yeah, kerana sudi bersama dengan Malam Seram. Saya juga kipas susah mati yeah, bracket die hard fan sejak KC di Misteri Jam 12. Cerita-cerita KC ni memang tak membosankan walaupun kita ulang-ulang cerita yang lama dekat YouTube ni. Kalau bab mempromot, jangan cakap lah. Kawan-kawan saya, saudara mara, rakan-rakan, office, semua saya kompangkan suruh mereka subscribe channel KC ni. InsyaAllah, saya akan support KC selagi yang mampu. Semoga KC dan keluarga dilimpah rezeki yang melimpah ruah. Amin. Ya, terima kasih pada anda. Bro Mantoya bukan nama sebenar. Katanya saya nak ceritakan kisah pengalaman saya ketika saya, isteri dan anak-anak saya dan anak saya yang masa tu berusia 10 tahun bercuti makan angin. Kejadian yang nak disampaikan ni berlaku sekitar tahun 2011 KC.
Dan Casey, tujuan utama saya pada masa itu, saya nak ajak isteri dan anak-anak saya mengelilingi semenanjung Malaysia dengan menaiki kenderaan kereta. Bermula dari rumah kami di Ulu Tiram, iaitu di Johor, kami menghala ke pantai timur melalui Jalan Mersing. Kemudian kami rancang untuk buat satu pusingan dari Kelantan melalui Jalan Gerik Kuala Kangsar. Oh, ini betul-betul cuti Malaysia eh. Kuala Kangsar, Perak dari utara. Kami akan turun ke selatan melalui Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan akhirnya tiba di rumah kami. Oh, kalau kita ikut cerita ni, disampaikan kan nak pergi dari Ulu Tiram lah, Pantai Timur lah, pergi Kelantan, Gerik, Kuala, Kangsar, Perak, dia macam cara dia ceritakan tu, boleh sampailah dalam satu hari eh. Tak boleh. boleh biol kalau drive satu hari macam tu eh. Jadi itu adalah percutian lah, saya rasa. Memakan masa beberapa hari, mungkin ada perhentian-perhentian lah. Ini saya tak tahu eh. Yang saya nak ceritakan ni Casey, ketika saya melalui Jalan Gerik Kuala Kangsar. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kita sambung kisah. Pada hari kedua cuti, kami bershopping sakan di rantau panjang Kelantan. Buat pengetahuan KC, rantau panjang terkenal dengan tempat kedai-kedai jualan murah. Kebanyakannya barangan yang dijual itu made in Thailand. Kami keluar dari rantau panjang pada waktu yang agak awal. Kalau boleh dikatakan lebih kurang dalam 1:30 tengah hari. Masa tu saya bergantung sepenuhnya gunakan map yang saya beli di kedai stesen minyak masa saya berada di Johor. Saya masih belum guna phone Android lagi. Waktu tu zaman ke si? Zaman apa? Zaman Nokia 3310. Cukup sebagai alat penting untuk berhubung, untuk membuat panggilan. Kalau ada pertanyaan, kecemasan, itulah handphone yang digunakan. Kalau siapa yang pernah atau selalu lalu di jalan Gerik Kuala Kangsar ni, orang-orang ni Casey, dia mesti faham Casey. Yang selalu jalan kat sini, dia mesti faham kenapa ramai yang takut. Takut sangat nak lalu, dan kalau boleh mereka kalau ada pilihan ni tak nak lalu. Selepas waktu maghrib ataupun ketika waktu matahari pun dah terbenam. Ada beberapa sebab Casey. Yang pertama, kawasan ni jalan dia turun naik bukit. Turun bukit, naik bukit. Jalan pun berbengkang-bengkuk. Kadang-kadang daripada jalan dua lorong mungkin boleh menjadi satu lorong. Kadang-kadang dua lorong. Macam itulah keadaan jalannya. Curam di sebelah jalan tu pun nampak seram. Tak nampak apa-apa, hanya nampak hutan yang terlalu tebal. Kedua, selalunya bila masuk waktu sebelum malam hingga sebelum subuh, jalan ni akan berkabus. Sukar nak nampak jalan. Kita terpaksa nyalakan lampu tinggi jika kabus terlalu tebal kalau jalan dekat jalan Gerik. Ketiga, jalan ni selalu dilalui oleh kenderaan-kenderaan muatan berat seperti lori tangki. Dan ada kalanya pemandu-pemandu lori ni akan lalu dengan laju ke si? Mereka-mereka ni, iaitu pemandu lori kenderaan muatan berat ni, dah biasa dengan jalan ni. Mereka biasa bawa laju pun. Jadi bila mereka pandu laju tu, mereka dah tahu jalan tu. Tapi kelajuan tu sangat laju. Kita yang dekat depan selalu naik takut kalau mereka ikut rapat dari belakang ke si? Akhir sekali, yang paling takut sebenarnya gajah liar pun banyak dekat sini. Bila nampak gajah liar tu melintas atau ada di tepi jalan, kita digalakkan matikan enjin. Tunggu sehingga gajah-gajah tu pergi. Bayangkan Casey, kalau tengah memandu pada waktu malam, tengah drive, lampu tinggi dengan kabus, tiba-tiba nampak gajah Casey. Kita break, matikan enjin, tunggu gajah tu jalan. Lepas gajah jalan, baru Casey mulakan perjalanan.
Kalau gajah tu dekat jalan satu jam, satu jam lah dekat hutan yang gelap, tak bahaya ke Kisi? Masa tu saya dah agak-agak, walaupun itu kali pertama saya lalu dekat situ, lebih kurang perjalanan ke Kuala Kangsa lebih kurang memakan masa 4 hingga 5 jam. Jadinya jika bertolak awal, kita akan bertemu malam. Itu hanya anggaran saya lah. Anggaran saya ni kalau jalan tu smooth, itu anggaran boleh sampai waktu malam. Perjalanan kami masa tu lancar ke sih? Tak ada yang benda ganjil ke benda pelik berlaku. Pemandangan memang cantik, suasana, udara nyaman, pendek kata memang seronok sangat. Anak saya pun menyanyi-nyanyi riang dekat seat belakang Gesi. Kami melalui Tasik Raban, tasik yang sangat cantik dan sebenarnya terkenal dengan kisah-kisah menyeramkan. Lebih kurang hampir jam 5.30 petang, masa tu dalam hati saya ni bersyukur sangat. Saya sangat bersyukur kerana kami tak perlu lalu dekat jalan tu bila jalan tu dah gelap. Tapi katanya harapan hanya tinggal harapan. Ibarat orang kata fake hope. Casey, nak dijadikan cerita, tiba-tiba kereta yang saya pandu dengan anak dan isteri di dalamnya boleh termati dan rosak. Betul-betul depan pintu masuk R&R taksi Raban yang dah pun ditutup, Casey. R&R ini dah tutup sejak tahun 2010 kalau tak silap saya. R&R ini dah terbiar macam tu, Casey. Dah terbiar. Dia betul-betul rosak kereta kat depan R&R inilah. Jalan keluar masuk R&R ni pun ditutup dengan dinding zinc berwarna biru. Ingat lagi saya. Masa tu kami suami isteri istighfar ke si, tengah drive ni. Bang, kenapa ni bang? Eh yang, kereta rosak lah yang. Bang, jangan main-main lah bang. Bang, kejap-kejap kan. Kereta tak boleh hidup ke si? Isteri saya mula takut. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim bang. R&R ni apa masuklah dalam? Yang, R&R ni dah tutup yang. Awak tak nampak ke pintu masuk tu dah ada zinc tu? Ha, nampak tu zinc. Bang, macam mana bang? Kita tak ada orang bang kat sini. Macam-macam dah bermain dekat fikiran saya. Fikiran isteri saya. Casey, jalan raya tu ada kereta juga yang lalu-lalang. Bukan tak ada kereta langsung, Casey. Tapi saya rasa mereka-mereka tu pun mahu cepat sampai ke destinasi. Yelah, kita kereta rosak dekat jalan yang sunyi, kan? Kalau kita keluar pun, jarang-jarang orang nak tolong. Takut penyamun. Tengah drive, tiba-tiba ada ni seorang lelaki ke perempuan tahan. Siapa nak berhenti, Casey? Katanya di sini, dalam saya sedang tengok enjin, tengok apa yang tak kena, tiba-tiba datang satu orang ni. Naik motosikal, berhenti dan tanya apa yang boleh dia bantu. Datang ke sini tengah bertukar kan? Sayang, sayang tunggu sekejap eh. Matikan apa, tutup pintu, abang tengok enjin dekat depan. Tiba-tiba dengar. Bang, kenapa ni bang? Astaghfirullah, terperanjat aku. Tanya budak tu, tanya orang tu, apa yang dia boleh bantu? Rasanya dia tu macam orang asli yang duduk dekat kampung dekat-dekat dengan kawasan yang kenderaan saya rosak. Saya cakap dengan dia, saya pun dah buntu ni dek. Tak tahu dek nak buat apa dek, abang tengok semua okey je. Macam mana kereta ni boleh rosak dekat sini pun tak tahulah. Dia kemudian, dia keluarkan handphone. Dia call kawan dia, tow truck. Kawan dia tu orang Cina bernama Alex, bukan nama sebenar. Dia call lah kawan, dia kata minta tolong lah, sini ada kenderaan rosak ni, boleh tolong tak? Selepas tu orang tadi tu minta diri pasal ada hal penting. Selepas dia telefon kawan, dia kata bang, abang tunggu sini, duduk dalam kereta bang. Ya, sini baik-baik bang, ni gelap sini. Nanti kawan saya dengan tow truck dia datang, dia tolong angkut kereta abang eh. Abang tunggu eh, saya nak pergi tempat lain bang. Tak maaf lah tak dapat tunggu. Tak apa dik, terima kasih lah dik tolong eh.
Dan dia pun jalan lah. Kalau boleh kami katanya jangan keluar, duduk dalam kereta je sampai towing truck tu datang. Tanpa banyak soal, saya ucap terima kasih pada dia. Saya nak hulur sumbangan ikhlas pun dia tolak. Eh tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Saya kebetulan ni tengah lalu tengok abang susah ni. Berkali-kali dia cakap, saya simpan je duit tu. Tu gunakan buat repair sudah. Berkali-kali juga dia ingatkan kami. Bang, ingat tak bang? Saya nak pergi ni. Jangan keluar bang eh. Jangan jalan-jalan ambil gambar kat sini. Ni gelap ni. Tempat ni bukan jalang-jalang ni bang. Masuk kereta bang. Abang masuk sarang. Dia suruh duduk diam-diam dalam kereta ke si. Kami ikut je arahan orang tadi. Kami bertiga duduk dalam kereta sambil makan makanan jajan yang dia beli di rantau panjang awal tadi. Satu perkara terjadi. Sedang duduk tu, anak lelaki saya yang berusia 10 tahun pandang di bahagian cermin belakang kereta sambil berkata yang beberapa kali dia ternampak ada monyet besar berlari melintas jalan. Monyet tu macam warna keemas-emasan. Saya dan isteri marah dia. Kami menasihatkan anak kami supaya jangan tegur benda bukan-bukan. Tapi seboleh-boleh dia kata memang dia nampak monyet. Monyet dekat belakang melintas. Saya ni bukan berani sangat, Casey. Takut juga kalau dipikirkan kenapa orang asli tadi tak beri kami duduk luar. Mesti ada sebab kan? Saya ingat lagi. Bila fikir balik, orang tadi tu mengingatkan saya dengan begitu tegas. Dia kata, abang, abang jangan keluar pergi mana-mana. Duduk dalam kereta bang. Tempat ni bukan calang-calang bang. Eh, saya pergi dulu eh. Towing truck tu sampai nak dekat jam 7 malam. Lepas kenalkan diri, si Alex tu terus siap-siapkan dan nak towing kereta saya. Nampak dia buat macam gelang kabut ke si? Sedang dia tarik kabel, tiba-tiba ke si, dia seolah-olah terkejut. Dia berpaling ke arah R&R yang dah tutup tu sambil muka dia macam pucat saya nampak. Dan tercari-cari sesuatu. Dia pandang muka saya, dia geleng kepala, saya tanyakan pada dia lah. Kenapa ni? Hah? Kenapa? Tapi dia tak jawab ke si. Alex tu makin mempercepatkan kerja. Dia buat semua cepat ke si. Saya tengok, eh laju punya mamat ni buat kerja. Sok-sok dia tarik kabel tu, tarik kabel ni. Tapi kali ini memang dengar Casey. Sambil kerja tu, dia maki-maki dalam bahasa Cina. Saya semakin rasa cuak masa tu. Ingatkan dia marahkan saya Casey. Mulut dia dengar lah. Komat kamit keluar perkataan-perkataan kesat. Selesai semua, kami duduk dekat bahagian depan. Berkali-kali dia suruh kami baca doa banyak-banyak. Dah jauh sikit, saya baru dapat tanya. Eh Alex, sorry lah. Tadi you kenapa ah? Time you tengah nak tow kereta ah, you macam maki-maki, you tengok macam takut, muka you pucat. Kenapa? Relax. Dia cakap, masa dia sedang proses nak towing tadi tu, sayup dia dengar. Ada orang panggil nama saya beberapa kali ke si? Dari R&R yang dah tutup awal tadi. Man. 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 Itu yang dia dengar. Dia terperanjat pasal sepanjang hidup dia 50 tahun tak pernah ada orang panggil nama yang disebutkan tadi. Nama yang dipanggil tu adalah nama panjang dia. Biasalah kalau orang-orang kenalan panggil nama pendek. Tapi misal kata kalau nama dia Wong Chung Kam, benda tu panggil nama panjang dia macam tu. Mana dia tak terperanjat. Lagi satu, dekat situ memang tak ada orang boleh masuk. Mustahil kesi ada orang masuk dekat dalam. Tempat tu sunyi kesi. Dah ditutup, dah dipagar. Boleh ke orang masuk dalam? Alex ni dah lama kerja buat towing ya dekat kawasan tu. Dah bertahun dah. Tak pernah pun kena kacau macam tu. Dalam pada tu timbul juga keinsafan dalam diri. Bayangkan seorang apik Cina yang bukan beragama Islam berceramah pada saya pasal selalu ingatkan Tuhan.
baca doa, baca doa. Eh, you baca you punya doa. I mau drive ah. You baca doa. Eh, you baca dengan isteri you baca. Eh, satu family baca doa. Eh, kenapa you tak baca ni? Baca doa sekarang. Mungkin Alex tengah takut kan? Jadi dia suruh baca doa. Eh, dia ingatkan saya untuk membaca doa bila berada tempat-tempat macam tadilah. Kena percaya yang benda-benda halus ni selalu nak sesatkan kita, Kisi. Hai, bila dengar macam tu, malu juga Kisi dinasihatkan oleh orang yang bukan Islam. Itulah kisah saya. Sekian, terima kasih. Harap-haraplah Kisi dapat membaca cerita saya yang tak seberapa nak seram ni. Nama Mantoya, Geng Momok Captain 2019. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saya jadi curious ya. Tentang tempat jalan disebutkan oleh brother kita ni. Mana email saya? Jangan cakap tutup lah, tolonglah ni. Okay. Nama jalan ya, dia katakan menggunakan jalan mana tadi? Okey, yang ini ini dia. Ulu Tiram, Johor, Menghala Timur, Gerik Kuala Kangsar. Oh, Gerik Kuala Kangsar. Katanya Gerik Kuala Kangsar ni tempat diseram eh. Saya nak cuba cari video kalau ada video tentang Gerik Kuala Kangsar. Eh, diam-diam cerita-cerita dah nak dekat 1.5 eh. Wow. Jauh betul eh. Tapi seronok lah saya dengar kisah penceritaan brother kita tadi. Memang bagus penceritaan dia, jelas eh. Perenggan dia. Saya suka cerita macam tu. Okay. Gerik. Sekejap eh. Kuala Kangsar. Betul tak? Kuala Kangsar ke Gerik. Oh, dia Kuala Kangsar ke Gerik eh. Yang ini jalan paling seram di Malaysia. Gerik ke Kuala Kangsar. Ini ada saya terbaca beberapa kiriman, beberapa sinopsis daripada vlog-vlog ni. Ada kata dekat sini banyak kemalangan yang berlaku. Dan sini pun ada aksiden dekat Gerik Kuala Kangsar. Seorang lelaki cuba mengelakkan kenderaannya daripada berlanggar dengan seorang wanita pada waktu malam, hanya mendapati wanita itu tidak sama wujud. Ya, itu adalah makhluk yang menjelma yang membuat dia kemalangan jalan raya. Yang ini pun sama ni, nampak? Eh, Kuala Kangsar, susuk wanita misteri dalam kebakaran. Nampak? Itu antaranya lah ya, tentang Gerik Kuala Kangsar. Gerik Lenggong Jalan dulu. Ya betul ni jalan macam ni eh. Okay, jadi kita tengok eh jalan dia eh. Saya nak share video ni kejap supaya anda tahu jalan dia mungkin macam mana. Berikan saya sedikit masa. Ini di Gerik lah, bukan Gerik dekat Europe eh. Jangan salah faham eh. Gerik dekat Europe tu lain eh. Ini Gerik di Kuala Kangsar di Malaysia. Kau tengok jalan dia. Seram eh. Kiri kanan hutan. Siapa nak jalan kat sini eh? Okey. Ini jalan dia mana ni? Kadang-kadang satu lorong ke si. Kadang-kadang dua lorong. Jom ni jalan. Ya Allah eh. Nampak? Ini. Habis tiba-tiba kereta rosak kat sini. Ish. Dengan anak, dengan isteri. Macam mana ni? Ha? Tak apalah eh. Tapi kalau ni kita ada road tour ramai-ramai kan. Saya selalu dulu berangan. Kalau dekat Malaysia kan, saya nak macam nak sewa caravan ke. Eh? Caravan tu maknanya dalam tu dia ada katil, tempat tidur eh. Ada tandas, ada tempat masak kan, naik road trip lah. Oh, seronok eh.
dalam 2-3 caravan kan naik, beramai-ramai dengan keluarga-keluarga lain. Memang best lah. Jadi mungkin adakan benar yang dikatakan dekat sini, Great Kuala Kangsar ni antara jalan yang yang seram di Malaysia. Ya, boleh berikan kesi kepastian dekat sini. Sebab ramai saya tengok tulisan-tulisan blog menceritakan tentang Great Kuala Kangsar ni adalah jalan yang berhantu. Okey, yang di sini daripada pengirim kita. Ini baru saya terima kiriman. Ini kiriman, sekejap anak saya terbangun. Oi, bangun, minum air lah. Minum air, air putih, air botol. Tengok. Oi, minum air, haus. Sependek ni. Tengok. Minum air lah. Haus. Sekejap saya confirm tu anak saya ke bukan. Anak saya. Okey, saya niat di hati nak sambung tapi anak dah terbangun lah. Sekejap, saya tengok. Okey, dia tengah duduk kejap boleh. Saya nak cerita last story lah. Ini kisah daripada pengirim kita. Kita telefon lah. Telefon senang lah. Okey, jom. Hello. Hello. Aril eh? Yes. Yes, Aril. Ada pengalaman yang seram Aril nak kongsi? Oh, okay, Casey. Ni actually sewaktu masa muda lagi lah, umur saya 18 dengan 19. Dulu bekerja sebagai cleaner di sebuah hotel di town area jugalah. Sekarang berapa umur? Pada masa tu, umur dah lagi berapa hari? Dah 40 dah. Muda lagi lah tu, muda. Untuk 40 is the new 20 bro. Okay, silakan. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, pada masa tu saya bekerja dengan adik saya. Kita kerja cleaner part time masa tu lah. So kerja malam. Pada waktu tu saya ingat hari Selasa. So hari Selasa dia cuti, saya kerja. So besoknya malam dia kerja, dia cuti lah macam itu. So pada malam tu keramaian dekat tingkat 3. Ballroom lah kongsi dia tu. So saya seorang, keramaian ambil nak kemas-kemas. Semua malam cleaner seorang lah. Okay. Saya seorang lah bikin apa-apa lah. So masa saya tengah vacuum tu, dekat luar, dekat dalam memang borong, kita tak kacau sampai besok pagi. Cleaner part, cleaner full time baru datang bersihkan lah. So saya tengah bersih dekat kapet dekat luar tu. So masa tu tengah tengah vacuum kapet, dah sedut sekali. Macam vacuum tu macam tersendat tau Casey. So saya pergi ke main plug untuk switch off. So bila saya switch off main plug, saya tengah pergi ke vacuum tu balik nak nak tengok apa benda yang tersedut lah. So masa tengah anu benda tu, tengah buka-buka ni, tiba dengan secara tiba-tibanya saya dengar macam dalam ballroom tu, ballroom tengah tutup, dengar ada macam orang vacuum kat dalam. Tapi ballroom dah tutup lah. Ballroom tu tutup dan dah, pintu pun kunci. Tapi saya dengar macam kat dalam ada orang vacuum. So saya pergi dekat lagi. Bila saya nak try buka pintu, tak boleh. So bila saya ingat, okey lah, imaginasi saya, saya patah balik. Saya ambil vacuum tu, nak on balik vacuum. Bila saya nak vacuum, pintu yang ballroom tu daripada dalam ketuk keluar. Ketuk, orang dalam ketuk. So saya macam, apa boleh main ketuk-ketuk pula. Saya cakap, ni jangan macam-macam, saya cakap. Ini saya seorang ni, tingkat tiga ni memang sunyi masa tu, Casey. So saya vacuum lagi. So vacuum, tengah vacuum. So bila vacuum tu, saya dah habis semua. Saya dah nak tarik dia punya wire tu daripada main plug, saya cabut. Vacuum yang saya baru off tu, Casey, tiba-tiba dia on sendiri, Casey. Tapi plug dah off tau, Casey. Dengan secara tiba-tiba, secara tiba-tiba dia on balik. So saya macam, astagfirullahaladzim, takkan lah. Seumur hidup saya, Casey, tak pernah kena macam gini tau. Saya tak pernah, bukan tak percaya lah dalam benda-benda macam gini, tapi macam belum terkena, tak tahu tau. Dan benda tu bunyi, saya tengok, saya pegang plug lagi, Casey. Saya tengok, benda ni off, aku dah cakap, kenapa kau bunyi eh? So bila saya pergi ambil vacuum tu, tiba-tiba bau macam harum sangat. Datang daripada bilik ballroom tau tu, Casey.
So bila saya nak turun bawah borum tu dekat dengan eskalator, so bila saya nak turun eskalator, saya turun bawah, borum tu punya pintu dengan secara sendirinya buka sendiri kisi pintu dia. Ish. Padahal pintu tu dah lock tak kisi. Abang security tu naik dengan saya sebelum tu, dia lock, dia check, dia lock, dia tutup lampu kat dalam. Dengan cerita dia tiba-tiba pintu buka. So bila saya turun eskalator tu, nasib baik ada satu pakcik security ni datang dekat saya. Dia cakap, "Reh, engkau okey tak?" Saya cakap, "Okey je, cuma entahlah pintu." Pada masa tu saya pun dah meremang gisi. Cuma saya macam, "Ah, okey, ini experience first time kan, so tak mau ni." Tapi muka saya pucat, pakcik cakap. So bila dia naik atas balik, pintu yang tadi terbuka saya cakap tu, pintu dia tu dah tutup dengan lock gisi. Muskilnya muskilnya sekali. So kita patah balik security punya bilik, kita rewind balik video tu. Sebelum kita naik, nak patah balik naik atas nak tengok pintu tu, saya cakap pintu tu, pakcik tu rewind balik video, pintu tu tutup sendiri kecil. Tutup sendiri. Dekat monitor tu kita tengok balik 2-3 kali kecil. Memang pintu tu tutup sendiri. Dengan masa saya turun tu, saya toleh pintu tu terbuka. Itu terus bukan, bila pakcik tu naik balik dengan saya lah. Itu bukan pintu jenis yang automatic bukan eh? Bukan kisi. Dia betul-betul pintu solid yang untuk ballroom punya, buka kunci punya kisi. Okey. Dengan kunci, tak ada kunci tak boleh lock. Macam mana dia boleh buka tutup sendiri? Entahlah, tapi dulu saya dengar pakcik tu cakap memang tingkat 3 tu dulu sebelum diorang convert untuk ballroom, memang bilik lama-lama diorang convert ada something happen there lah. Pakcik tu pun tak pasti, dia kata. Itu dulu bilik lah sebelum menjadi ballroom adalah bilik. Ada macam bilik storeroom ke atau bilik untuk guest lama lah. Pasal hotel tu actually dah lama kisi. Dah berapa, it's more than 30 years already lah. Itu hotel. Lama sampai dia sekarang lah. Setahu saya lama-lama tu kisi. I think heritage, I think something lah. So they convert the place into something sampai, jadi ballroom lah sekarang. Sampai sekarang hotel tu masih ada lah. Ada lagi ke si? I think it's one of the heritage dengan Singapore under UNESCO apa sekarang, tak silap saya lah. Seram lah. Cuma terima kasih. Cuma tak boleh cakap. Itu ke si? Adik saya besoknya dia tahu saya macam gini kan. Dia pun MC besok, tak datang kerja. Dia pun takut lah nak kerja. Tahu tak? Dia pun takut pasal masa memang kerja malam kat situ ke si? Cleaner part time seorang aja. Full time tak pernah kerja. Ada orang kerja malam. Seorang ambil part time. Seorang je cleaner eh? Cleaner. Full time punya cleaner. Diorang tak kasi kerja malam. Itu sebab saya pun masa tu saya ambil. Saya pun tak tahu kisah sebenar. Pasal saya tak ada dengar apa-apa kisah. Kerja macam biasa je lah. Jadi bayangkan kali dah kena gini saya. Tengah kerja-kerja awak seorang ni, tengah vacuum-vacuum, ada belakang ada kelibat lari, dia main pintu. Ya Allah. Itu sebab kisi. Itu adik saya kena. Itu sebab. Tapi masa tu tak ketara macam ni kisi. Vacuum kisi on sendiri. Padahal plug tu saya cabut tengah pegang. Tadi bila anda datang balik, anda tengok vacuum on tu, plug tu memang dah dicabut lah. Saya plug, pasal dia punya tu main plug dekat situ je kisi. So jalan toleh, saya cabut, saya toleh, bunyi. Then saya pegang plug tu, saya tengok, apa hal so aku pegang kau on. Dia main kasar mambang . Terima kasih. Itu sebab. Terima kasih Ariel. Okey, kasih. Sudah berkongsi kisah. Waalaikumsalam, selamat malam. Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saya tengah cari ni R&R Tasik Raban, ya. Saya terjumpa video solo ambush. Solo ambush, pinjam video kejap . Solo ambush pinjam video ni, solo ambush pergi ke Tasik Raban ni. Dan R&R dia, bila saya ingatkan R&R tu dah tak gunakan lagi, dah kosong ke si. Saya macam cara pemikiran bayangan saya ni mungkin dia tutup depan tu jalan kan, kemudian R&R tu dah terbiar gitulah. Saya tak terfikir pun tentang rumput panjang, ada ranting-ranting daun bertaburan, tak terfikir. Jadi bila bro tadi cakap tu, yang dia ceritakan Mantoya, dia kata dia depan R&R yang dah tak ada orang lagi, tiba-tiba ada orang panggil daripada dalam R&R tu pada waktu sebelum nak masuk maghrib tu, si Alex tu terperanjat lah. Jadi saya pun cari lah, R ni macam mana . Macam ni, tengok ni. Ni solo ambush pergi ke sini. Tengok, ini dia R&R dia.
Kau tengok. Solo ambush pergi sini seorang-seorang. Yeah. Ayolah. Yeah. Datang seorang-seorang ni, tengok. Ha. Kita dengar audio sikit lah. So, aku record footage lah untuk penonton atau viewers ni, atau subscriber di YouTube. Sebab arena dia macam ni lah. Dah terbengkalai lah. Dah terbiar macam ni. Ha. Ini bro suruh ambush. Ha. Eh. Nak interview dia lagi lah. Asyik lupa je. Eh. Okay. Dan ini dia masuk dalam lagi. Dia tunjuk dalam dia macam mana. Ni kat luar dia masuk dalam tangga. Video ni. Ni tangga nak naik atas. Nak share pun boleh juga. Nak like pun. Dah tengok solo ambush ni dia punya keberanian dia tahap luar biasa lah. Eh. Eh. Tahap luar biasa bro. Tengok. Dia datang sini sorang-sorang. Ha. Boleh lah. Siapa belum tonton video-video solo ambush boleh support bro solo ambush. Ya. Yeah. Dulu ketika saya interview solo ambush eh. Subscribernya mungkin dalam 20,000 eh. Tu pun berapa bulan yang lalu lah. 20,000, 30,000 macam tu lah. Sekarang dah 130,000. Wow. Ini dia rezeki kan. Bila dia nak buat sesuatu ni demi keluarga, Allah bukakanlah pintu rezeki dia. Dan nampak ini lah. R&R yang dikatakan terbiar ni. Tasik Raban. Seramnya. Kau boleh datang seseorang eh. Tengok. Okey, Casey undurkan diri. Kalau nak tonton video penuh, anda boleh pergi ke YouTube channel Solo Ambush. Untuk melihat video, anda type je Tasik Raban. Mesti anda akan jumpa. Solo Ambush punya title. Keseraman Mistik R&R Tasik Raban. Okey. Jumpa anda esok malam. Dalam satu lagi episod Malam Seram. Terima kasih. Saya akan kongsi dengan anda lebih banyak kisah pengalaman seram. Di Singapura pun kita ada jalan seram. Jalan seram di Singapura. Satu hari nanti saya pernah ketengahkan kisah dekat kawasan ni. Saya nak cuba drive lah eh. Saya drive letak GoPro kan. All the way perjalanan tu kan saya drive. Dan sambil drive saya akan cerita seram. Daripada dalam kereta anda tengok dekat luar tu. InsyaAllah nanti saya akan lakukan untuk anda semua. Doakan semoga ia dapat diteruskan lah eh. Kesi undurkan diri. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye semua. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod. Polluted air can trigger allergies. Don't let it slow.